Halo Sobat YK, kembali ketemu lagi di obrolan YK yang akan berbicara banyak sekali isu-isu tentang kota Yogyakarta dan isu nasional. Ini akan kita bahas ke depan secara mendalam dan masih dalam rangka 28 September 2023 adalah Hari Rabies Internasional. Nah, bicara tentang rabies, ini adalah salah satu bencana non-alam zoonosis yang akan kita bahas di pagi hari ini. Sudah hadir di tengah Ardi ada Dr. Hewan Indarto MMT dari Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta dan juga Pak Nur Cahyo dari anggota DPRD Komisi B Kota Yogyakarta. Sehat Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, berbicara rabies sebenarnya ini adalah salah satu penyakit yang kalau di Jogja tidak cukup common atau tidak cukup umum kalau kita tahu. Karena Yogyakarta sendiri mendapatkan sebuah titel Provinsi Bebas Rabies. Tapi bukan berarti kemudian Yogyakarta tidak peduli dengan rabies. Bagaimana awareness terhadap rabies, bagaimana masyarakat akan melakukan sebuah tindakan ketika mendapatkan animal bite atau gigitan hewan yang mungkin kita nggak tahu kondisinya apakah memang dia rabies atau tidak. Kita langsung ngobrol di obrolan YK. Langsung deh ke Pak Indarto nih. Kita berbicara tentang rabies. Ya. Sebenarnya rabies ini seperti apa nih Pak? Ini gigitan kan sudah terkenal ya sebenarnya rabies ini. Nah ini rabies ini sebenarnya penyakit seperti apa? Ya, ini sebenarnya rabies ini adalah penyakit virus. Jadi disebabkan oleh virus. Nah itu penularan ke manusia. Dia termasuk penyakit zoonosis ya. Jadi zoonosis itu keluar dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia. Nah ini kebetulan penyakit ini biasanya menular ke dari hewan ke manusia. Nah ini penyebabnya adalah virus. Nah ini biasanya ditularkan dari hewan itu adalah melalui gigitan dari ternak. Dari hewan terutama hewan menular rabies yaitu anjing, kucing, kera. Tetapi yang paling banyak kasusnya adalah penularan melalui gigitan anjing. Ya, oke. Jadi sebenarnya rabies nggak cuma di anjing ya Pak? Tidak. Yang terkenal di anjing, tapi ya, di kucing betul. Bisa juga? Bisa, di kucing, anjing, kera, bahkan pada ternak-ternak lain seperti sapi bisa kena, berdarah panas itu bisa kena melalui gigitan. Tetapi yang meluar ke manusia biasanya melewati gigitan dari anjing, kucing, kera. Okay. Nah, karena sapi tidak pernah gigit orang. Baiklah, sapi mana yang gigit orang? Ya nggak ada sapi yang gigit orang ya. Nah, kalau bicara tentang penyebaban tadi di mention ini adalah virus. Virus. Nah, Lisa. Berarti apakah memang virus ini ya virus yang menginfeksi si hewan itu atau memang hewan itu mendapatkan infeksi juga dari kondisi yang lain? Jadi hewan pun tertular juga akibat dari hewan lain. Jadi ada hewan lain yang tertular, kemudian karena hewan lain yang terutama anjing ini kalau tertular, dia itu salah satu gejala dia akan menjadi hiperaktif ya. Keluar air liur banyak, kemudian aktif ya. Nah ini terus nanti berikutnya baru lemah, kejang, terus mati. Nah pas aktif-aktifnya ini dia pas kena, itu biasanya anjing itu menjadi sangat liar gitu. Galak, jadi keluar air liur banyak, kemudian matanya kemerahan gitu. Nah, kemudian dia akan apa saja yang bergerak itu dia kejar. Dia gigit, nah itulah. Jadi tanpa provokasi pun, itu hewan itu, terutama anjing itu, akan menggigit apa saja yang bergerak. Jadi misalnya anjing lain bergerak, dia akan kejar, gigit. Gitu. Nah, kemudian dari lewat gigitan itu, virusnya kebetulan jadi digigit, kemudian virus itu masuk lewat air liur itu, masuk ke yang tempat gigit, luka itu, kemudian akan dibawa ke otak. Jadi dibawa terus sampai otak, kemudian di otak berkembang pesat. Nah, setelah berkembang pesat, menunjukkan gejala, kemudian settingnya atau keluarnya virus lewat mulut. Gitu. Nah, karena lewat mulut ini yang campur dengan air liur itulah yang menjadi sumber penularan utama. Ya. Oke, jadi jelas ya Pak ya di sini ya, apalagi kalau kita lihat ada beberapa hewan ya menunjukkan gejala yang hampir mirip gitu ya. Tapi bukan berarti semuanya itu rabies. Ya, baiklah. Harus diperiksa. Diperiksa terlebih dahulu ya. Apakah memang beneran dia rabies atau tidak. Nah, sekarang kita ke Pak Nur Cahyo. Ya. Bicara tentang Yogyakarta. Alhamdulillah nih, titelnya kan bebas rabies. Ini bagaimana Pak Nur Cahyo sebagai anggota DPRD memandang penyakit menular di Yogyakarta? Ya. Jadi ketika tadi dijelaskan Pak Indarto lah bahwa terkait penyakit menular ini, kadang masyarakat kan juga tidak tahu. Betul. Anjing ini atau kucing ini itu membawa apa? Rabies apa enggak? Karena memang kebetulan di data yang disajikan di Rumah Sakit Pratama itu ada 57 kasus gigitan. Gigitan. Betul. Tapi ya alhamdulillahnya setelah dicek bukan penyakit, tidak membawa vaksin penyakit rabies tadi. Jadi karena asumsi kalau di masyarakat itu kalau digigit itu ada kemungkinan rabies, tapi ternyata tidak gitu ya. Sehingga
ini memang perlu yang namanya sosialisasi ya, sosialisasi pada masyarakat. Seperti yang Pak Indarto tadi tegaskan, ciri-ciri hewan rabies seperti apa, begitu ya. Kemudian nanti penanganannya seperti apa, karena ini masyarakat memang agak awam. Memang kalau di populasi di kota Yogyakarta memang kecil gitu ya. Cuma ternyata ada 57 kasus gigitan. Nah, baik itu anjing, kucing gitu ya, yang ada di kota Yogyakarta. Meskipun itu tidak hanya di kota ya. Cuma kebetulan mungkin dia orang Bantul, karena paling dekat ke rumah sakit Pratama ya, dia periksanya di rumah sakit Pratama. Tapi ya alhamdulillahnya, dari 57 itu tidak ada yang membawa terbawa atau rabies itu tadi. Gitu. Oke, baiklah. Karena pada dasarnya kan kita nggak harus nunggu ada masalah dulu ya Pak ya. Ya. Awareness ini menjadi penting dan tentunya butuh support dari pemerintah. Nah, bicara tentang kebijakan nih Pak. Kan kalau bicara tentang virus gitu kan biasanya akan lekat dengan vaksin. Ya. Lekat dengan perlindungan ke masyarakat. Bagaimana DPRD melihat ini? Oke, jadi kita di DPRD Kota Yogyakarta, khususnya di Komisi B, memang mendorong terkait vaksinasi ya, vaksinasi massal hewan penular rabies, HPR gitu ya. Dan alhamdulillah ini dari tahun ke tahun naik gitu ya. Di tahun 2020 ada 2.170 hewan yang sudah tervaksin. Kemudian di tahun 2021 ada 2.581, di tahun 2022 ini ada 2.179, dan ini yang tahun ini masih berproses ya, masih berproses terkait datanya. Sementara ini mungkin sudah sekitar angka 2.000-an gitu. Okay. Gitu. Jadi kami mendorong dari DPRD Kota Yogyakarta agar lebih banyak apa ya namanya hewan, baik kucing maupun anjing ya, paling-paling banyak ya, meskipun paling banyak banget ya kucing gitu ya. Betul. Untuk bisa divaksin gitu. Oke, jadi semuanya punya hewan ya, sehat gitu ya, jadi nggak manusianya aja yang divaksin, hewannya juga ikut divaksin. Iya. Betul. Karena terkadang di masyarakat misalkan paling banyak kan misalkan di pasar gitu ya, di pasar itu kan ada apa, ada banyak kucing, banyak apa itu kan yang bisa menjadi salah satu apa target dari vaksinasi tersebut. Siap. Ini agak sedikit pertanyaan santai sih. Bapak-bapak pernah kegigit hewan? Kalau anjing kucing alhamdulillah belum pernah sih. Pak, menurut saya kalau kucing dicakar ya. Oh, dicakar. Enggak sampai digigit ya. Enggak sampai digigit. Wah, pernahnya digigit yang lain kayaknya ya, Pak. Ya? Baiklah. Kalau bicara rabies, kenapa tadi kita sangat concern ngomongin vaksin, bahkan ada serumnya juga ya Pak ya di situ ya, di beberapa penanganannya. Karena memang rabies sendiri ini punya angka kematian yang cukup tinggi kalau memang kita ternyata terinfeksi. Data yang didapatkan ada 95% angka kematian orang tergigit dengan hewan rabies. Nah, kita mau ngomongin tadi sudah di-spill sama Pak Indarto nih. Kalau tadi ternyata rabies itu nyerangnya adalah sistem saraf. Ya, betul. Nah, tanda gejala orang yang mungkin suspek kena dengan rabies seperti itu. Baik, sebenarnya wilayah saya di wilayah kesehatan hewan ya, tapi bingung sedikit saja ya, karena memang saling berkaitan dan kita sudah terikat dengan One Health ya. Nah, ini biasanya kita cerita gigitan dulu ya. Jadi orang itu tertular kalau digigit anjing, itu mayoritas. Walaupun bisa juga orang yang misalnya sudah mulai busa itu bisa nular juga bisa. Nah, nanti orang gejala setelah gigit itu nanti kan ada masa inkubasi. Masa inkubasi sangat tergantung dari jumlah virus yang masuk dan lokasi gigitan. Yes. Ya. Ini kalau digigit misalnya di kaki, ya, tentu virus itu akan berjalan dulu naik sampai di otak, baru berkembang di otak, baru kemudian bisa menularkan virus. Nah, nanti kalau sudah di otak, kemudian sudah mulai menginvasi otak dan sudah agak lama mulai timbul gejala. Nah, gejalanya tentu dia salah satunya itu memang keluar dari mulut busa juga. Kemudian dia menjadi takut air ya, takut air, kemudian nanti pada akhir-akhir akan menjadi kejang. Dan orang sudah menunjukkan gejala itu memang sangat sulit untuk diobati. Nah, makanya sebelum dia ada gejala saat digigit, sudah digigit, itu sebaiknya segera lapor ke puskesmas tempat supaya nanti diberikan VAR atau vaksin anti rabies. Dan nah, tentunya nanti dokter memberikan yang lain, tentunya misalnya ada risiko terhadap adanya infeksi, dikasih anti infeksi gitu ya. Nah,
Itu yang gejala seperti itu, gejala utama ya. Kalau dari segi hewannya Pak, ini kan mamalia ya Pak, yang rata-rata yang... Hewan berdarah panas ya. Hewan berdarah panas dan agak mirip sama manusia. Nah, kalau hewannya sendiri tandanya kayak apa? Oke. Kalau hewan memang nampak sekali nanti jalannya, jadi hewan itu akan menjadi sangat liar. Liar? Sangat liar ya. Tapi sebenarnya ada beberapa tipe, yang ini ada dua tipe ya. Tipe yang silent, yang diam saja, tiba-tiba menggigit. Ada juga yang tipe ganas yang liar itu yang suka apa jam bergerak dia kejar, kemudian matanya menjadi lebih kecenderungan lebih merah. Memang kelihatan galak sekali, kemudian busanya lebih banyak sekali busanya. Spesifik sekali ya, Pak. Spesifik sekali ada busa itu. Dan memang kalau anjing sudah ada gejala sampai keluar busa, kemudian kelihatan galak, itu sudah memang dia tidak akan bisa disembuhkan. Memang gitu, tidak akan disembuhkan. Karena virus itu sampai sekarang belum ada obatnya. Nah, itu yang gejala yang nampak. Nah, sehingga nanti kalau nampak seperti itu, ya harus segera dilaporkan untuk segera diatasi anjing itu. Gitu. Apalagi saya menggigit orang. Kalau sudah menggigit seperti apa, nanti kalau anjing itu menggigit orang, misalnya, itu sebenarnya anjing itu menggigit ada beberapa hal. Jadi dia menggigit karena diprovokasi. Ya, diprovokasi. Nah, misalnya apa? Kita mengganggu anjing. Anjing lagi tidur, kita bentak, kaget, terus ngejar gigit misalnya. Kemudian, ini masih diprovokasi misalnya anjing yang punya anak. Nah, ini kita lewat atau kita ganggu sedikit, dia pasti akan ngejar kita. Karena dia protektif terhadap anaknya, supaya menyelamatkan anaknya ini juga biasanya lebih galak. Kemudian, yang non-provokatif. Nah, ini yang punya resiko bisa menular ini. Jangan provokatif itu anjing tiba-tiba kok ngejar kita. Misalnya biasa di rumah itu dengan keluarga ya, dengan anggota keluarga enggak masalah. Tiba-tiba kok tuan rumahnya digigit. Gigit yang lain-lain lagi juga, misalnya satu rumah 4 orang kok bisa digigit semua nih. Harus kecurigaan yang sangat besar. Jadi kalau nanti ada gigit, segera orangnya lapor ke puskesmas untuk segera di VAR itu dan serum anti rabies ya tentunya. Kemudian yang anjingnya untuk segera dilaporkan ke dinas yang bidangi fungsi peternakan setempat atau fungsi kesehatan hewan atau ke pusat kesehatan hewan setempat, puskesmas setempat ya. Nah, nanti biasanya anjing itu kalau sudah menggigit itu kita harus entah itu diprovokasi atau tidak, itu lebih baik demi amannya anjingnya diobservasi, Pak. Dikurung gitu, di kerangkeng, di karantina. Ya, lebih baik berasa COVID ya. Di karantina ya ini anjingnya. Ini di kandang ya, supaya nanti kita lihat selama 14 hari. Nah, anjing kalau tertular betul rabies, dia akan mati dalam waktu nggak sampai 14 hari, sudah pasti sudah mati. Ya. Nah, kalau sudah mati, ini kemudian nanti kepalanya diambil, kemudian diserahkan ke lab untuk diperiksa otaknya. Nah, itu kalau 14 hari tidak mati, insya Allah aman. Tidak, bukan rabies. Bukan rabies. Ya, dan ini yang di kota ini juga beberapa kali diobservasi aman ya. Tapi sisi lain juga ada yang langsung habis gigit mati. Memang dia seperti kucing itu. Kucing itu ya, kucing itu kalau dia sakit keras ya, misalnya habis ketabrak atau apa gitu, itu biasanya dia cenderung galak itu, cenderung lebih galak. Dia mau mati itu malah nyakar-nyakar ngamuk itu, terus mati gitu. Itu lain ya. Nah, nanti observasinya itu 14 hari kalau mati ya kepala diserahkan di ya lebih baik manggil lab supaya nanti motongnya kepala segala macam biar prosedural lah. Takutnya kalau awam kan nggak bisa membedah, nanti malah jadi masalah kan, karena di saat anjing sudah mati yang ada rabies itu masih punya risiko mengeluarkan lewat air liurnya. Ya itu ya. Oke, baiklah. Jadi pada dasarnya kalau dilihat sih memang inkubasinya ini nggak jauh beda dengan coronavirus sih ya Pak ya, 14 hari gitu ada fluktuasinya dan nggak langsung, bahkan si anjingnya sendiri pun juga bahaya juga, dalam arti anjingnya pun juga dikejar angkat kematian di 14 hari itu tadi ya. Betul. Dan ternyata juga bahaya buat anjingnya, bahaya buat kita sebagai manusia yang mungkin akan menjadi objek digigit sama anjing, kucing ataupun kera itu tadi. Pak Nur Cahyo bicara tentang ini primary healthcare nih ya, ini kebijakan terkait dengan sinergi antara DPRD kemudian dinas untuk melakukan upaya komunikasi, informasi, edukasi seperti apa nih Pak? Jadi di pemerintah Kota Yogyakarta itu kan ada Perda Ketertiban Umum. Ketertiban. Perda nomor 15 tahun 2018 di pasal 17 ayat 2 itu memang bagi warga Kota Yogyakarta yang mempunyai hewan peliharaan. Oke. Untuk bisa di apa ya istilahnya itu tidak menyebabkan gangguan lingkungan. Oh. Nah, jadi ya kalau ada hewan baik
kalau yang paling banyak di masyarakat kan sebenarnya ayam. Ya. Jadi jangan sampai ayamnya itu kemudian apa BAB di tetangganya. Kayaknya gitu itu ya. Sering sekali. Ini paling sering. Tapi juga termasuk kucing gitu ya. Oke. Okay. Ada beberapa RW di masyarakat itu kalau ada kucing pakai kalung itu berarti baik. Ada yang punya. Yang punya ya, tapi kalau gitu. Dia tidak ada kalungnya itu berhak diusir. Okay. Bahkan ada beberapa itu sampai buat aturan ya mungkin berhak dibunuh. Oh, kasarannya okay. Seperti itu karena okay. Kan tidak terkontrol apakah yes. Dia sehat atau atau tidak gitu ya. Sehingga ini kemudian menjadi dasar juga untuk kita ke pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi selain tadi ada pemberian vaksin, itu juga kita ada program dari pemerintah Kota Yogyakarta itu kita dorong untuk pengendalian. Kalau istilahnya di hewan itu sterilisasi ya, Pak. Jadi biar tidak beranak lagi. Oh, baik. Baik yang kalau apa kucing ya kucing jantan maupun kucing betina. Jadi ini terutama yang liar. Siap. Yang liar. Jadi seperti tadi misalkan di pasar ditemukan kucing liar, nanti diambil, kemudian disterilisasi di poliklinik hewan milik pemerintah Kota Yogyakarta, kemudian nanti ya di apa dilepas kembali, tapi dia sudah tidak bisa apa bereproduksi gitulah, seperti itu, sehingga itu untuk mengendalikan populasi kucing. Tapi kalau kucing yang kemudian dia dirawat oleh yang punya, otomatis kan ini sehat gitu ya, karena biasa diperiksakan, kemudian juga makanannya juga lebih bagus gitu ya, dan apa ya hanya di sekitar rumah ini kan jauh lebih sehat. Kemudian yang ketiga memang sosialisasi ya, apa komunikasi, informasi dan juga edukasi terhadap masyarakat terhadap rabies ini. Jadi bagaimana ketika nanti ada penanganan apa digigit harus dibawa kemana? Nah ini perlu ada sosialisasi. Kalau sekarang itu anak muda itu kan lebih melek ke sosial media, bisa lewat apa Facebook atau Instagram atau mungkin YouTube dan sebagainya untuk disosialisasikan. Termasuk tidak menutup kemungkinan tetap yang manual gitu ya. Dari dinas memberikan surat ke kemantren, kemudian kelurahan, di biasanya kan kemudian di apa diteruskan ke grup WA di RW maupun RT, itu untuk melakukan sosialisasi. Minimal, karena kalau kejadian kan memang kecil ya. Yes. Kejadian kecil, tapi untuk antisipasi kan masyarakat juga tetap memerlukan hal tersebut gitu ya. Karena memang ya ini sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Karena kalau yang lain mungkin kecelakaan itu kan sudah biasa. Mereka akan telepon ke apa di ambulan atau apa. Kalau yang ini kan lebih spesifik gitu ya, sehingga penanganannya juga masyarakat tidak terlalu was-was gitu ya. Jadi ya anggap saja itu luka biasa, kemudian dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Ya, kalau yang di Kota Yogyakarta ini yang di Rumah Sakit Pratama ya, yang memang khusus terkait rabies ini akan bisa tertangani lebih lanjut. Kalau kemudian ternyata ada apa virusnya, nah ini ada penanganan lebih lanjut. Gitu. Tapi kalau ternyata hanya gigitan biasa dan hewannya juga tidak menularkan, nah ini aman saja nanti langsung pulang. Gitu. Oke, karena memang harus dua lini ya Pak Indarto, ini si manusianya dan hewannya hewan juga yang dibersamai. Ya, dan masuk ya. Ya betul, karena memang perdanya sudah muncul juga di sini ya, memang perlu awareness dari masyarakat untuk follow up dan mengimplementasikan itu, karena pada dasarnya boleh punya hewan peliharaan ya, tapi keamanan satu dengan yang lain ini concern banget di situ. Nah, bicara mengenai animal bite nih Pak, ini animal bite kan sebenarnya common ya, baik itu yang beracun ataupun tidak beracun. Nah, sebenarnya kalau kita nih awam digigit gitu ya Pak ya, terus apa sih hal pertama yang mungkin kita bisa lakukan sebagai masyarakat agar ya setidaknya itu aman bisa pertolongan pertama. Baik. Tentu kalau ada gigitan itu yang pertama harus kita lakukan adalah mencuci tempat gigitan itu dengan sabun. Apalagi rabies itu dia akan mati dengan sabun ya. Kalau belum ada yang masuk ke darah, insya Allah sudah mati.
pakai sabun. Ya, sabunnya seperti apa tuh, Pak? Ya, disabun sebanyak-banyak. Sabun biasa. Sabun biasa. Oke. Itu setelah diisi dengan di lokasi gigitan. Di lokasi gigitan ya, sabun. Kemudian setelah itu diberikan penanganan dengan betadin atau ya pokoknya untuk lukanya itu, saja. Untuk lukanya. Terus semakin cepat semakin baik ya, Pak. Semakin cepat semakin baik. Okay. Nah, jadi di situ selain membersihkan apa kan itu kadang namanya misalnya tidak rabies pun itu gigitan itu kan tentu mulutnya kotor ya, ada kuman-kuman lain yang nanti dengan sabun insya Allah bisa mengurangi itu. Kemudian diberikan antiseptik ya untuk memberikan kalau ada bakteri bisa biar mati. Tapi catatan bahwa virus ini virus ya bukan bakteri, tetapi beda. Ini bisa ya ini bisa menghilangkan mengurangi bakteri maupun virus yang masuk. Nah, kemudian baru tindakan lain adalah segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit yang sudah dirujuk. Nah, kemudian yang hewannya tadi sudah saya sampaikan awal tadi tentu harus segera diobservasi, dilaporkan ke ini ya, dinas peternakan dan bidang fungsi kesehatan hewan kemudian diobservasi tadi. Ya itu tindakan yang jadi memang utama. Dua lini sih ya Pak di sini ya, dua lini diobservasi ya, ternaknya gitu. Sama ini sama orangnya. Iya. Orangnya diobservasi progresnya juga gitu. Betul. Lukanya di dicuci, diobatin, dirawat dan sebagainya termasuk tanda gejala yang terkait mungkin ya Pak ya gitu ya. Entah itu mual, muntah dan sebagainya dan si klien ini akan bisa lebih nyaman kemudian hewannya juga diobserv gitu ya Pak ya, pada dasarnya sehingga nanti akan ketahuan apakah memang beneran rabies atau tidak karena penangannya pun juga berbeda. Betul nah, sekali. Berbicara tentang perda tadi Pak, pandangan Bapak melihat respon masyarakat Jogja nih, melihat perda, apakah Bapak nih di lapangan nih, apakah masyarakat sudah cukup aware dan memfollow up itu? Karena kalau Ardi sendiri lihat sih, ada memang sudah melihat kucing bernama gitu tuh sudah dalam arti kita ngerasa secure ya, aman bahwa oh ini kucingnya sudah. Itu kalau Bapak sendiri melihatnya seperti apa nih respon masyarakat? Iya, kalau perdanya ini sebenarnya umum ya. Iya. Jadi terkait gangguan. Gangguan. Jadi bisa jadi ada yang masyarakat itu dengan kucing itu merasa terganggu. Ada yang masyarakat dengan kucing tidak terganggu. Mungkin yang paling anjing gitu ya. Ya anjing kalau di kalangan tertentu dia santai-santai aja, tapi di kalangan orang lain akan berbeda gitu ya. Sehingga ini menjadi kesadaran di masyarakat, khususnya di tingkat RW maupun di tingkat kampung, ya untuk saling menjaga, begitu ya. Ini kan sebenarnya biar masyarakatnya tuh guyup, gitu ya. Masyarakatnya guyup. Bisa jadi ada yang sudah menjaga, sudah di rumah. Cuma kalau anjing itu kan ada gonggongannya, mungkin mengganggu. Ya, tapi yang minimal sudah. Dia sudah di rumah gitu ya, tidak kemudian hanya suara saja, tidak kemudian dia nanti keluar dengan mengganggu masyarakat kan tidak, sehingga ini kesadaran di masyarakat terutama untuk menjaga lingkungan dan keguyupan ini. Tuh. Karena ya itu tadi hanya karena ayam BAB di tempat kita jadi heboh, gitu ya. Kemudian kucing ya, karena kucing ini kan paling banyak akhirnya larinya ke atap. Iya. Ke atap-atap, kemudian ada yang gentengnya itu jadi bergeser dan sebagainya. Bocor. Sehingga ya ini hanya untuk menanggulangi aja. Minimal di masyarakat itu terjadi keguyupan gitu ya. Sehingga perda ini memang tidak khusus terkait penyakit ini saja. Ini hanya umum saja. Hanya untuk menjaga lingkungan di masyarakat di tingkat kampung itu tetap guyup rukun gitu ya. Oke, baik. Kalau Pak Hendarto nih melihat dari segi kesehatan hewan, manusia dan segala macam. Apa sih tantangan terbesar dalam upaya pengontrolan rabies ini sendiri? Memang di mana terdapat anjing yang banyak di situ, kemudian anjing liar itu tentu menjadi tantangan yang luar biasa karena sulit. Nah, daerah-daerah yang sudah rapi artinya semua anjing itu ada pemiliknya, kemudian terkontrol semua, itu tentu akan lebih mudah. Nah, ini kalau guyon lagi daerah yang banyak predator anjing itu yang lebih aman. Oke. Ini daerah yang predator
predatornya anjing? Bukan, daerah yang banyak predator anjing, karena banyak makan anjing. Oke. Okay. Ini guyon aja. Di mana itu ya, Pak? Kayaknya Jogja baik. Sangat secure, nah, ya, aman ya, Pak ini. Kalau kita kebetulan di wilayah Jogja, nah Jogja itu kalau sudah ada perda untuk gangguan dari ternak tadi itu relatif aman. Nah, apalagi kita belum terserang, kita sudah mengadakan vaksinasi ya. Yeah. Vaksinasi sudah sebutkan tadi oleh Pak Cahyo. Nah, kemudian kita pun setiap tahun juga ada vaksinasi gratis, Pak. Yes. Kita fasilitas juga, kemudian ada PDAI fasilitasi, pemerintah fasilitasi. Seperti tahun ini ya, kemarin pas hari WRD itu, World Rabies Day, itu juga kita ada vaksinasi untuk di kantor saya itu 160 dosis yang kemudian terserap itu semuanya. Itu rabies, Pak, di situ? Ya, praktiknya gratis, Pak, rabies. Oh, di World Diabetes Day kemarin? Oh, oh ya, kita wow. Ada, kan. Tiap tahun kita ada, Pak. Kita 160 dosis kemarin, habis juga bisa terserap semua, bisa gratis keluar. Nah, tentu tadi dibilang apa sih pengendal paling sulit, ya. Tantangan paling sulit. Tantangannya. Tantangan paling sulit adalah kalau masyarakat tidak bisa bekerja sama dengan baik. Jadi tadi kalau bekerja dengan baik apa? Semua anjing punya pemiliknya. Ya. Kemudian pemiliknya juga bekerja sama dengan kita mau divaksin. Nah, itu tentu akan menjadi memudahkan kita. Kebetulan kalau di Jogja ini tantangannya tidak terlalu ini sih. Nah, tidak terlalu besar. Nah, tantangan lain lagi selain vaksinasi kemudian ke masyarakat itu juga transportasi, masalah transportasi anjing. Oh, iya, betul. Ini kalau transportasi tidak terkontrol, kemudian masuk manusia saja tidak terkontrol, tentu ini juga jadi tantangan. Nah, saat ini masih ada ya, kita tidak tutup mata, di sini ternyata ada tempat pemotong anjing juga, yang itu nanti sudah jadi sengsu dan sebagainya itu juga ada. Nah, itu pun sekarang untuk di Jogja tetap kita kontrol. Bahkan di kantor saya juga melakukan surveillance terhadap rabies ini. Jadi kita mengambil sampel di lokasi-lokasi tempat pemotongan anjing itu, kemudian kita cek. Nah, pernah suatu waktu ada yang positif, tapi sudah dipotong. Kan kita ngambil nanti otaknya. Ya. Jadi tentu sudah dipotong, kita ambil otaknya, kemudian kita periksa dengan FAT. Buat sampel ya, Pak? Ya, buat sampel kita periksa dengan fluorescent antibody teknik itu dengan lab di situ ya. Jadi okay. pernah ada yang positif, tetapi alhamdulillah sudah dipotong, jadi nggak masalah. Ya. Jadi kalau daerah-daerah seperti kita memang tantangan lebih minim dari daerah-daerah yang anjingnya liar banyak. Nah, daerah yang punya anjing liar banyak itu tantangan lebih besar karena nanti kan sebenarnya dalam pola pengendalian itu tadi ada vaksinasi, yes. Kemudian eliminasi anjing liar. Eliminasi. Nah, ini eliminasi anjing liar di daerah tertentu akan sulit. Kenapa? Karena anjing liar terlalu banyak. Yang tidak ada pemiliknya bisa dieliminasi semua kalau daerah positif rabies. Nah, kita kalau bicara Jogja ini kebetulan hampir saya jarang sih kita mancing liar sih, hampir enggak, sedikit sekali. Ya. Paling dari rumah keluar ya. Gitu ya, Pak. Bahkan kalau keluar liar gitu, bisa jadi besok sudah hilang ya. Iya. sudah lenyap sendiri. Jadi tantangan kita itu masyarakat sendiri, bagaimana masyarakat bekerja sama dengan dinas yang bidang fungsi kesehatan hewan untuk dilakukan vaksinasi, mereka welcome. Bahkan kalau dinas gak ada vaksin, mereka pun untuk bisa vaksinan ke dokter-dokter praktek juga ada. Mereka siap juga, banyak vaksin, tersedia di dokter praktek, bisa situ tentunya akan bayar. Jadi anjing kucing yang dia punya itu divaksinkan. Kemudian transportasi dengan kita awasi betul, supaya anjing yang masuk itu sudah diperiksa, sudah bebas rabies gitu ya. Itu juga aman, nah itu tentu ada nanti bebas rabies itu dengan dicek terhadap serumnya, apakah dia bisa divaksin atau belum. Dengan bukunya kan ada, anjing itu ada bukunya, sudah divaksin atau belum, dan apakah dia titernya memenuhi, titer antibodinya memenuhi. Itu, kalau sudah ada dua itu sudah aman. Oke, bicara lagi terkait dengan rabies, kalau tadi memang banyak sekali obstacle ternyata yang muncul, tapi tidak kemudian obstacle ini akan menjadi sebuah hal yang tidak bisa dilakukan, tapi harus kita hadapi bersama, sehingga rabies pun bisa terkontrol, karena balik lagi rabies adalah bencana non alam zoonosis seperti itu ya Pak Indarto. Nah, bicara mengenai balai veteriner, yang juga concern di ini, layanan-layanan apa yang di provide Pak di sini? Baik, di Balai Besar Veteriner Wates itu kita punya kebetulan wilayah kerja kita tidak cuma Jogja, kita ada Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jogja, 3 provinsi. Nah, kita yang pertama kita melakukan vaksinasi rabies gratis setiap tahun sekali, itu dalam rangka
BRD, memeriahkan BRD, World Rabies Day. Kemudian yang kedua kita melakukan pelayan menerima sampel yang dikirim dari wilayah kerja kita. Bahkan di luar wilayah kita juga kirim. Kita terima. Jadi nanti kalau dikirim ke kita sampelnya, kita siap untuk meriksa. Kemudian yang ketiga, kita ada program juga untuk melakukan surveillance terhadap rabies ini. Tujuannya apa? Adalah untuk mengetahui apakah kita masih bebas atau tidak terus ya. Jadi kita mengambil sampel untuk mengetahui kita masih bebas atau enggak. Nah, kebetulan selama ini kita masih bebas ya. Itu. Nah, jadi ada tiga tadi untuk kita melakukan vaksinasi gratis setiap tahun sekali. Kemudian kita melakukan menerima sampel untuk kita periksa untuk diagnosa laboratorium, meneguhkan diagnosa lewat laboratorium. Kemudian yang ketiga kita melakukan surveillance untuk mengetahui apakah daerah kita masih bebas atau tidak. Monitoring terus. Monitoring terus. Itu. Jadi enggak mak cegagi gitu ya, Pak. Iya, iya. Kalau bicara poliklinik nih, Pak Nur Cahyo, seperti apa layanan poliklinik yang disediakan di Pemkot? Oke, ya, dari pemerintah Kota Yogyakarta kan punya poliklinik hewan di Giwangan, Mbulharjo, Yogyakarta. Memang terkait vaksinasi ini, kita menganggarkan di tahun 2023 ini 2.000 vaksin. Itu harusnya jadwalnya di bulan Februari dan September. Cuma karena antusiasme masyarakat, di bulan Februari itu sudah habis, Pak. Sehingga kemarin dari pemerintah Kota Yogyakarta meminta ke Komisi B untuk ditingkatkan. Okay. Nah, ini akan di anggaran perubahan ini akan ada lagi di beberapa kelurahan yang kemarin belum diadakan vaksinasi. Jadi ternyata animo masyarakat sudah sangat antusias karena gratis ya. Nah, kalau yang nggak gratis ya di luar bulan itu, Pak. Nanti tetap ditangani. Betul. Di poliklinik. Bahkan setiap hari juga buka, tapi berbayar sesuai dengan perda yang ada di Kota Yogyakarta dan nilainya juga masih terjangkau. Betul. Jadi beda dengan, ya sama aja lah, kalau rumah sakit negeri dengan swasta akan harganya akan bisa jadi lain gitu ya. Sehingga di poliklinik hewan pemerintah Kota Yogyakarta juga ada yang berbayar di luar program vaksinasi gratis yang digulirkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Oke, baiklah, itu program juga sudah ada, fasilitasnya sudah ada. Ya. Jadi alangkah baiknya kita memanfaatkan fasilitas tersebut untuk awareness, terutama di bencana non alam seperti itu ya, zoonosis itu tadi. Ada closing statement, Pak Indarto? Ini satu lagi. Untuk masyarakat. Jadi masyarakat kalau ada gigitan untuk segera melapor dan untuk dinas yang menangani fungsi kesehatan hewan di kota siap ya. Kemudian kita pun siap untuk membantu. Jadi misalnya laporan kita, kita juga misalnya itu cukup berbahaya, kita akan juga turun juga untuk membantu. Jadi kita selalu setiap ada kasus kita juga siap untuk membantu untuk menangani di lapangan untuk membantu meneguhkan diagnosa itu. Jangan panik ketika gigit pertama kali, cuci lukanya gitu ya, rawat lukanya dan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, manusianya dengan puskesmas gitu ya, hewannya dengan pusat kesehatan hewan. Ya. Seperti itu. Jadi nanti akan bisa diobservasi. Pak Nur Cahyo, ada closing statement. Kami dari DPRD Kota Yogyakarta yang pertama ya mendorong agar pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan karena kesehatannya masuk di sana ya. Nah, untuk yang pertama selalu melaksanakan sosialisasi ya terkait rabies ini begitu ya ke masyarakat baik pakai media terutama media online ya yang saat ini cukup dijangkau oleh masyarakat dengan video-video pendek yang kemudian bisa di-share ke masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua terkait vaksin tadi ketika ini antusiasme masyarakat yang cukup besar gitu ya. Ya harapannya nanti di tahun ke depan anggarannya bisa ditingkatkan gitu. Amin. Ya. Nah, gitu. Sehingga paling enggak masyarakat itu menjadi lebih terfasilitasi. Terfasilitasi dan juga merasa aman kalau ternyata nanti ada gigitan atau ada terkait penularan virus ini gitu. Baik, luar biasa sekali sinergi antara pemerintah juga dengan Balai Besar Veteriner di sini yang berbicara tentang bagaimana kesiapsiagaan daripada bencana non-alam zoonosis rabies. Seperti itu. Rabies memang belum terjadi di Yogyakarta, tapi apakah
kita harus terus tertidur, apakah kita harus cuek, tapi tidak, awareness itu penting sekali agar jangan sampai rabies itu menginfeksi masyarakat di Yogyakarta. Terima kasih Pak Indarto, terima kasih Pak Nur Cahyo. Itu tadi obrolan JK di pagi hari ini berbicara tentang kesiapsiagaan bencana non-alam zoonosis. Saya Ardi Sarjono pamit, selamat pagi. Terima kasih Pak.